Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini hari yang sangat berbahagia bagi kita keluarga berkeluarga sebagaimana yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga bahwa pada hari ini akan dilangsungkan acara pernikahan yang kami sedang dalam dengan halak ujian hatinya dari kota tengah yang sudah jadi semua keluarga kemudian karena hari ini hanya kebahagiaan kalau saya lagi sudah hadir dan kalau baik walikanya juga sudah sama sini kemudian wali sudah hadir saya akan menyebut pada sebelah anda kami kemudian saksinya sudah bersama kita dan kita semua merupakan saksi dalam pernikahan ini. Kemudian Bapak Ketua atau yang mewakili dari Kecamatan Bajuri sudah bersama kita itu dengan segala kehormatan kami. Kami mohon kepada Bapak Ketua dan waktunya untuk melaksanakan mandi acara ini. Mari Bapak Ketua silakan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita berbagai ucapan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ucapan alhamdulillah segala rahmat pada kita pada pagi menjelang siang Sabtu 10 Agustus 2024 bertepatan dengan 4 Safar 1446 Hijriah. Sama-sama terdapat kesimpul yang berakhir baik dengan Bapak Kedi Erliansah dalam rangka hari ini menyaksikan dan melaksanakan akad nikah putrinya yang bernama Sila Mentari dengan calon mempelai pria yaitu saudara Muhammad Rizku Adiska. Mudah-mudahan akan dilaksanakan pada pagi yang berbahagia ini dan dapat berjalan baik dan lancar dari awal hingga akhir tanpa hambatan apapun dan semoga nantinya juga mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada bimbingan alam yang bisa menghambat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kiranya kita yang terhadir ini mendapatkan syafaat beliau dari akhir ke akhir rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu keluarga keluarga calon mempelai wanita sebagai fadhilul baik di tempat ini. Keluarga besar Bapak Beni Erliansah dan Ibu Liah Zahara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu keluarga dari calon mempelai pria yang datang dari dusun 4 desa kota tengah kecamatan Kelurahan Kabupaten Serdang Bedagai. Keluarga besar Bapak Almarhum Sahbudi dan Ibu Suryani. Yang kami hormati Bapak Ibu-Ibu orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang ulama dan pandai yang tidak sesungguhnya satu-satu nama dan gelar yang nama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saat yang dikatakan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi yang berbahagia ini saya memimpin pelaksanaan akad nikah dan juga berkata akad nikah antara saudara Rizku Adiska dengan Sila Mentari. Sesuai data-data yang telah masuk dan cukup syarat untuk melaksanakan akad nikah segera bulan tahun lalu. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kami tidak lagi pada siapkan kalau dengan segala kekurangan. Terus hari ini seorang istri yang kami kalau istri berkurang,
Kita sayang kan cinta dalam hati kita nggak ada misalnya malu nggak kita dalam hati siapa yang hati lagi dari istri dari hati hati tak sempat siap berbelas kerana suami dan hati juga boleh berbelas suami tapi dalam hati saya jawab saya pelan-pelan ya. Baik Bapak. Bapak yang bilang dari Pak Tua dan Pak Sana tadi. Para ketawa di grogi. Aman ya kan Pak? Iya. Kalau dari misi yang gitu siap lah ya. Tapi dari tulis kemarin ya. Jadi,
memenuhi upaya laki-laki bersama kita kan, yaitu mendalam hak peristiwa aset ASKAN. Kemudian upaya kita bersama kita yaitu saudara Sila Betari. Yang ketiga waktu berkata yang buat rasa Bapak Benny Erdiansa. Kemudian yang keempat saksi dan hadir ini masyarakat ini masyarakat. Kalau dikasih saksi Allah SWT, kata kedua Allah SWT masyarakat hadir ini Pak Andi dan juga Pak Pak Sambil. Hingga itu yang tidak ada masyarakat yang dikuatkan. Maka sebelum masyarakat untuk yang kedua ini untuk berkumpulan kita Mali Adis, Tadi Pak Andi, kalau kita bisa masyarakat untuk Allah dari hati yang paling dalam kalau kembali dan berjumpa tidak yang hilang salah selama ini telah kita lakukan Allah Allah bersihkan kami tidak apa yang kau kenakan pada pagi itu semuanya dilakukan Allah dilakukan Allah jauhkan segala kekuatan apa apa mari Pak RT sama-sama dan kemudian tahu kita daripada Allah kita berbaru kalau kita berdekat dua kali masih ada agar atas cita-cita akan ada bangsa Betari juga Adis dan membangun rumah tangga yang sakit dan buat orang tua kebupaten dalam hidup dan umur sebenarnya yang buat kami mari Adis, Pak RT, kami isi tak dari hari kembali Astaghfirullahaladzim أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى هم النكاح وندب إليه وهرم سفاها وعون عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فلا Adisa, saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Sinan Betari, maharnya Rp500.000 tunai. Saya terima nikah Sinan Betari, maharnya Rp500.000 tunai. Mentari, silakan duduk di samping kiri suami. Tidak halal.
Sebelah kiri istrinya. Istri sebelah kiri. Masa lihat ada kemari. Nah, ini jadi ya. Replikanya nanti. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, saya Muhammad Rusdu Aiska bin Sabudin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Sila Mentari binti Beni Erliansyah dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya mengatakan Sila Taklim sebagai berikut. Apabila 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Pada pengadilan agama, saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional, ibadah sosial. Lebih tinggi 10 Agustus 2024. Suami Muhammad Rusdu Aiska. Ya, ini sudah selesai.
alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita saksikan akad nikah di Bandara Soekarno-Hatta yang silam tadi berjalan baik dan lancar. Maka dengan ucap kami tadi mengucapkan kepada saksi syarat bagi kita Islam. Sahabat usaha lihat agama Islam, bagi yang berhubungan kita ucapkan usaha syarat. Saya cara pribadi dan juga kedinasan kepala kantor sudah ada maaf. Selamat ya. Buat Muhammad Rizku, Adiska, dan Sultan. Selamat untuk keluarga keluarga besarnya, yaitu keluarga besar Bapak Ben, R. Yang Sah, dan keluarga besar Bapak Sah dari Golok Masyidu. Sesungguhnya perintahan ini tidak hanya menyatukan anak-anak kita, Pak. Oke. Okay. Oke. Sampai besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita sehat selamat sehingga sedang berhadir memenuhi undangan Sohibul Bait dalam rangka peresmian putri tercintanya. Selamat merangkaikan salam kita jadi ustaz. Monggo 1 2 3. Maju terus Mas Adis, Mbak Sheila. Rasulullah sahadat penetap penoto aku subhanallah ya tidak ada dilingiati kang dadi pagre urip kang dadi pancere Allah wayangane Nabi Muhammad selamat dunia selamat akhirat dengan terpenganten jero mawestri inoh musik ading gapar kencono cita panutan ing sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakhir lagi di Madinah boyo putri sing ayu rupane iki mau tenang bumi kiri widodari walandu kekahalan kanthi soko taro teko meka albu karoma kalpataru dewa daru kembar mayang sak kembaran ke bapak cowok cowok cangkok ujoyo kusumo iki lho wong Jawa ning jenenge manuk walang pecut keris mancawarna iki ada di kita naluri wong Jawi kembar mayang sak kembaran kembang pancawarna pancur kati kelima rupan nangur kunisam lagir kunisam sing limo perkoro juga ada di belakang saya ya ada kampa bakul capil kuali priyo ire keni sing kacang-kacangan padi kawak jodoh kawak kacang padi kawak bawasane bapak Beni lani bulia jahara pertama mantu anak wedok gawi bupak kawak atau mantu pertama mugi-mugi pasang pengantin daripada Muhammad restu hadisnya dan sinar mentari senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala dari keluarga sakinah mawaddah warahmah berkat anak cucu lekas karunia himongan putra maupun putri yang soleh dan soleha amin ya rabbal alamin. Mbak Sila datangi Mas Adit yang bawa buntutnya satu orang Bu minta tolong untuk buntut nyampaikan buntutnya kalau aku bisa apa enggak jadi kalau kita mau tertolong kali ini posisi enggak rata ya gitu ya pelan-pelan ya meringit ya atau meringut mundur dulu pengantin orang tuanya mundur yuk yang bawa kembar mayang melu yang bawa balik ikut silakan yang bawa bukaan melu mas main cepat kecil jembar kalangan ni ya surah mundur dulu mundur sini dulu kesana dulu memet itu tinggalkan abang itu biar sendiri di situ dia oke jangan ada makai sini ya. Ayo keluarga laki-laki, keluarga wanita silakan seru. Udah bawa ini bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Nah, jangan nggak dikasih racun. Iya, yuk balik posisinya, Fit. Mbak Sila balik posisinya. Dapat bu, terpenting anak dapat.
tasnya sedangnya dibuka. Hotelnya enggak? Hotel. Suka Mbak ya, Mbak Sila suka tiga kali ke Mas Agis. Ayo, satu, dua, tiga. Mas Agis kaki kanannya letak di atas sapu dan anu. Silakan dicuci Pak, memakai kumas tangan, jeruk purut serasa maupun siri untuk berbakti kepada sang suami, karena sang suami adalah kepala rumah tangga. Mungkin-mungkin rumah tangga yang dibina, rumah tangga yang berkedua kata melanggar dan tentram, bebaskan cinta dan kasih sayang. Amin ya robbal alamin. Berkata lagi sebelah kirinya dari mempelai putra. Nanti lah boleh pecah sekarang. Engkau getok. Iya. Oke, sungkem Mbak, sekali sungkem aja, tahan. Yang bawa kembar mayang, jumpakan dulu sepasang merpatinya, jeduknya telung nanti. Ayo. Ayo. Satu. Ayo, dua. Eh, belum tenang. Nah, sekali ini. Oke, dulu pas-pasang. Mata pengantin putri sejajar dengan pengantin putra. Seperti dapat kepemimpinan ini Uri Handayani dengan ucapan doa barakallahu lakum wa barakat jemaah binakum api khair. Pegang sama-sama telurnya. Satu butir telur ayam kampung ini pertanda yang putih berasal dari bapak, yang kuning berasal dari ibu. Letak di bawah. Berdiri kembali. Kaki kanan mempelai putra mendahului meja tiga. Monggo mbaknya Mbak Sila di atasnya. Pijak sekali mana? Sama-sama kita berakhir masalah cara masa gadisnya siap menjadi rumah tangga. Satu, dua, mantul. Eh, goyang. Goyang, dua, tiga, kok menang aja. Pagi kanannya monggo Pak Beni. Letak di atas sapu dan nanti ibu dan juga ibu Maria. Silakan sama-sama mencuci dan membasuh kanjeng ibu dan kanjeng bapak untuk membesarkanmu. Terlebih lagi kanjeng ibu, kini telah mengandungmu, melahirkanmu serta membawamu kepada segera ini kepada kejadian kepernikahan. Sembari memberikan doa untuk kepada negeri kedua, ridhonya Allah berkat ridho kedua orang tua. Berganti lagi sebelah kirinya dari orang tua mempelai putri. Ananda Sina Mentari merupakan putri pertama dari Bapak Hendi Erlian Sari Budi Cahara. Ini salam di waktu aja, cium tangannya dengan putra batin Mbak Restu. Dan itu panggilan untuk siapannya. Suat sangat Bapak dan Ibu. Selanjutnya Ibunda dari mempelai putra, Ibu Suryani. Daripada ayah andanya.
Bunganya letak di atas aku dan aku, Ibu Suryani juga dihabiskan bunga jeruk konsum siri, mencuci dan membasuh kanjeng pati atau uang. Ibu Da, Ibu Da yang telah mengandung melahirkan peserta membawa bunga pada segera ini kepada kejejak kepernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Degaskan hadisnya Al-Jaratu Tahta Al-Kabil Qobahat Surya itu membawa telapak kaki ibu berkata lagi sebelah kirinya. Ananda Muhammad Restu Adiska Ali Madia merupakan putra pertama dari almarhum Bapak Sahbudin beserta Ibu Da Suryani, sama-sama anak pertama ya. Oke, salam ibu keluarga ya. Tolongi Pale atau Pak D pegang maupun anak ada luna satu sekarang sudah dari dua sumber sangat Pak D terima kasih Bunda boleh pakai sendalnya. Anda berdua akan melaksanakan upacara sungkeman dalam tradisi Jawa. Monggo Mbak Sina kepada Bapak tercinta, sedangkan Mas Abis kepada Mama mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Romo hatu ibu. Kula sungkem lawan Kanjeng Romo lan Kanjeng Ibu jadi pemestuni Kanjeng Romo lan Kanjeng Ibu sepatos nipun doyan sing enak-enak nyuwun diparingi teguh rahayu selamat betelok bundur satunggal penopo-nopo Kanjeng Romo lan Kanjeng Ibu cium tangani wong tuwa peluk papa tercintanya Mbak Sina pada terkasih tanda tersayang putri tercintanya telah dipersunting pangeran pujaan hatinya Mas Adis mencium tangan mama mertua tukaran posisi silang. Iya langgir, anakku lah anak-anakku itu tak tua kengir yo. Akur-akur sampai kakek-kakek lainnya ini jadi keluarga sekinah mawar dawaroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cium tangan dan peluk kedua orang tuanya. Lagi perbedaan antara orang tua kandung maupun ibu bapak mertua, kedua-duanya adalah orang tua kita yang kita hormati sepanjang hidup kita. Berdiri kita beralih ke ibunda. Satu-satu tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun kula matraken sedaya sebangsa kula Ibu Da Suryani ditemani anak Ilana Muhammad Restu Adiska Boyong Sila Mentari dan ngapunten hatinya doa restu mugi-mugi rumah tangga di rumah tangga adem tentram rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang tak tokong dari sedaya sebangsa kula mugi-mugi Gusti Allah mengabulkan doa dan cinta kita bersama amin ya rabbal alamin. Cium tangan dan peluk mama tercintanya Mas Adis maupun Mbak Sila. Ya kembali ke kursi pelaminan. Allahumma
وسلم وسلم ما Amen.
Sekali saja kami panggil.